Orang gigi cip di mana? Gigi kucing. Oke, jadi ini tutorial memasang mulsa. Ini yang mulsa yang kita pakai adalah mulsa yang 60 ya. Nah, caranya siapkan bambu. Ya, yang lampu. Pasti seukuran dengan mulsa yang kita gunakan. Nah, setelah itu untuk ujung dari mulsa digulung-gulung, guys. Nah, setelah itu langsung kita tanam. Jadi ada juga yang sistem kancing, tapi kita menggunakan sistem tanam ya, seperti ini. Nah, jadi untuk mulsanya, untuk yang warna silver itu ditaruh di atas dan yang hitam ditaruh di bawah. Untuk menjaga, kalau yang di bawah yang warna hitam untuk menjaga kelembapan, jadi ya tanah yang ada di dalam mulsa supaya tetap terjaga kelembapannya. Kemudian yang silver di atas ini juga bukan hanya sekedar ini ya, tapi untuk mengantisipasi hama-hama, guys. Nah, tersongoni maju teh. Oke, tapi yang maju tusan. Nah, ini bedengan yang sudah dibuat. Jadi di dalamnya ini sudah ada kompos ini, guys ya. Ah, ini di bawah ini. Jadi sudah ada kompos. Jadi tinggi bedeng ini kurang lebih 30 cm kali ini, kalau dari apa ini, dari selokannya ini. Oke, jadi seperti ini caranya, guys. Nah, setelah kita buat di sana, kemudian di ujung juga kita kasih bambu seperti yang awal, dan setelah itu kita tanam. Turun-turun naik, turun-turun naik. Oke, yang berikut ini. Kita akan tarik. Nah, jadi mulsa yang kita pakai ini. Ini adalah mulsa 60, guys. Jadi seperti yang tadi. Jadi di sini untuk di ujung dari mulsa kita gulung-gulung itu bambu atau apa. Ya, jadi di tengah kita, sebelum kita hanya punya bambu itu kita gunakan, terus kita tanam. Jadi apakah bisa di sistem jepit? Boleh juga ya. Jadi ini hanya ya. Nah, ini dia.
sana juga di ujung ada melakukan hal yang sama. Oke guys, jadi ini bambu yang kita potong-potong kecil-kecil seperti ini ya, ini akan kita gunakan sebagai alat pengancing ya. Mungkin kalau ada media yang lain bisa dibeli juga ya, tapi kita memaksimalkan bambu-bambu, kebetulan banyak di sini, jadi ini kita maksimalkan untuk pengancingan guys. Oke, kita akan ke sana lihat bagaimana caranya. Nah, seperti ini guys. Oke. Jadi untuk sisinya pertama hanya tarik dulu, terus digulung-gulung dengan bambu yang sudah kita siapkan tadi guys. Jadi hanya segampang itu ya. Oke, jadi gampang kelihatannya. Jadi sobat tani yang ada di rumah boleh mencoba ya, terkhusus bagi yang menanyakan bagaimana cara memasang mulsa ya seperti ini. Kemudian untuk jarak antara kancing itu juga ya sesuai selera ya, tetapi saat ini kita menggunakan jaraknya 1,5 meter, ada juga yang pakai 1 meter, jadi itu terserah, jadi sesuai selera aja. Nah, kita lebih menggunakan 1,5 meter ya, kira-kira sih, jadi bisa lebih bisa juga kurang, intinya gimana bedengan kita bisa tertutup dengan rapi, jadi seperti itu guys. Nah, setelah selesai sisi yang satu, kemudian nanti akan kita tutup juga sisi yang ini guys. Oke, jadi itu ya yang perlu diperhatikan sebelum menutup mulsa, untuk memastikan hama-hama yang ada di bedengan kita, kita semprot dulu yang namanya sipermetrin. Jadi ini bahan aktif sipermetrin untuk membunuh hama-hama yang ada di dalam tanah ya. Jadi itu ada banyak, ada juga pakai instop, kemudian ada pakai smackdown dan lain sebagainya. Nah, tapi untuk bedengan kita yang kita pakai sekarang, yang kita buat di sini, kita menggunakan instop. Jadi sebelum ditutup kita semprot dulu, kita spray, dan itu hari-hari yang lalu sudah disemprot, dan sekarang kita tutup dengan mulsa. Kira-kira seperti itu ya guys ya. Nah, ini dia. Jadi kancingnya seperti ini guys, jadi rapi ya. Jadi nanti ini untuk pinggir-pinggir sudah ditanam dengan tanah, ditimbun. Oke, jadi seperti itu guys, bagi untuk berbagi informasi bagaimana cara memasang yang namanya mulsa. Oke, jadi sampai di sini untuk video kita kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan juga share di sosial media yang kita punya. Terima kasih. Salam Margurata. Yuk, tak.